Harta sudah ada, tanggal pernikahan sudah ada, mahar sudah ada, calon belum ada. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Supaya minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniatkan nikah itu sebagai ibadah dalam rangka menaati Allah. Itu dulu poin. Kalau sudah nanti kita berdoa dan diniatkan, Allah akan mengatur jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuai dengan niat. Bukan cuma nikah. Hati-hati. Kalau berniat cuma untuk menikah, maaf, yang belum beriman pun menikah dengan cara ini. Kalau niatnya cuma karena cinta, karena ingin nikah, dan bukan menjadikan patokan agama sebagai prioritas, nanti pernikahan itu bisa terjadi dengan cara apa saja. Dan tidak sedikit sekarang didapati meninggalkan agamanya hanya untuk mewujudkan cinta palsunya. Saya sebut palsu karena tidak ada di sampai akhir. Kejadian itu kan, Pak. Maka apa yang harus diniatkan pertama kali? Berdoa mohon kepada Allah bahwa untuk menikah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasul. Itu dulu.